Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome back with me, Miss Nima. Sekarang kita akan mempelajari tentang giving direction. Apa itu giving direction? Giving direction adalah tentang arah. Pasti kalian semua tahu kan arah. Arah itu kayak kiri, kanan, depan, dan belakang. Sekarang kita mempelajari apa itu bahasa Inggrisnya kiri, apa itu bahasa Inggrisnya kanan, bahasa Inggrisnya depan dan belakang. Semuanya pasti tahu kan? Tapi yang nggak tahu adalah apa itu bahasa Inggrisnya kiri. Kiri adalah left, kanan adalah right, dan depan adalah forward, belakang adalah back. Sekali lagi, kiri adalah left, pintar. Kalau kanan adalah right. Kalau depan apa depan? Depan adalah forward dan belakang adalah back. Oke, apa tadi bahasa Inggrisnya kiri? Kiri adalah left dan kanan adalah right. Kalau belakang apa belakang? Belakang adalah back. Depan adalah forward. Oke. Di sini siapa yang suka nyanyi? Semuanya pasti suka nyanyi kan? Oke, Bu Guru akan kasih sebuah lagu untuk tugas hari ini untuk dihafalkan. Oke, dengarkan Bu Guru dulu ya. Left kiri, left kiri, right, right kanan, forward itu depan, and back belakang. Mari kita nyanyi semua. Left kiri, left kiri, right, right kanan, forward itu depan, and back belakang. Oke, sekarang Ibu akan memberi satu pertanyaan untuk satu siswa. Ayo Andin, apa bahasa Inggrisnya belakang? Belakang adalah back. Ayo Nova, apa bahasa Inggrisnya belakang? Belakang adalah back. Pintar, Bu Guru kasih jempol dua. Ayo Naila, apa bahasa Inggrisnya kiri? Kiri adalah left. Dan forward, forward apa forward? Forward adalah depan. Oke, karena kelas akan Bu Guru akhiri, kalian semua harus hafal ya apa bahasa Inggrisnya kiri, kanan, depan, belakang. Minggu depan Ibu Guru akan mengasihkan kalian soal dan kalian harus hafalkan lagu yang apa Bu Guru berikan tadi. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. See you next time.